masalah perceraian dia, masalah yang kabar settingan dia. Ya, apapun lah, apapun. Aku mah sebagai temannya Eva, sebenarnya temannya Eva iya. Temannya dia dulu aku udah lama waktu aku settingan sama Christian. Waktu aku settingan Christian, jujur Christian tuh temannya Eva. Aku ditawarin sama manajernya Eva dan Susan temen Eva untuk settingan sama Christian lewat kenal Eva di situ. Iya, tapi aku awalnya nggak masuk ke situ karena dengerin dulu Christian, dengerin ya. Dulu. Ya. Terus setelah Christian settingan sama aku, mau settingan masuk TV lah diundang di sini. Eva bilang, aku masuk dong, berapa jadi pacarnya Christian? Oh, manajer gue. Manajer, bukan gue, bukan manajer. Jadi kalau sama Mas Kiwil itu benar terjadi, saya adalah menikah dan sekarang memang pernikahan kita cuma ya tidak berjalan begitu mulus dan akhirnya saya memutuskan untuk mundur karena memang sesuatu hal. Karena Mbak Rohimah nggak mau di. Ya, saya udah ungkapkan beberapa kali ke media dan semua teman-teman mau kapanpun saya diwawancara memang itu kebenaran karena Mbak Rohimah nggak mau lagi dipoligami dan jelas terlihat ketika dia dipanggil di mana pun ditanya emang dia nggak mau lagi dipoligami. Tapi status kamu menjadi istri ketiganya, ketiganya Kiwil berarti ya? Iya, jelas. Jelas ya, udah menikah kemarin. Menikah. Dan cerai lagi. Iya, cerai lagi. Berarti apa karena cerai? Kontraknya habis 2 bulan doang? Hei. Nah, si Po Eli ya, ini bagaimana Bu Eli ini dia? Nah, karena aku sering dikatain. Ya gini. Aku sering dikatain. Po Eli itu gini, dia memandang apa ya, cara kehidupannya dia karena dia berpikir ya karena dia suka dicap settingan. Jadi ya udahlah gua juga pikirnya ya settingan aja lah mungkin gitu. Iya, gitu tapi aja. Itu bukan berarti benar karena itu cara pandang seseorang, bukan kebenaran. Karena kan orang kan bisa aja mau pandangan seperti ini dari angle sana, angle bawah, angle kayak kalian juga bisa dari angle kiri, kanan, dan depan. Jadi cara pandang orang tuh berbeda-beda. Jadi enggak ada masalah sama Po Eli juga dia berpikir kayak gitu pun itu sah-sah saja. Karena Kiwil pernah punya masalah sama aku. Sah-sah saja. Jadi, tapi yang tahu kebenarannya itu kan Eva Belisiama dan Kim. Kalau komunikasi, saya tetap membuka tali silaturahmi bersama beliau. Kita tetap sesekali chattingan, walaupun memang komunikasi kita udah nggak seindah dulu. Ya namanya udah itu ya. Jadi ya masih ada sehat, masih bertanya kabar karena dia kadang nanyain anak saya. Jadi, untuk bertemu mungkin apa? Bertemu ya juga saya masih membuka silaturahmi untuk bertemu. Ya kita kan baik-baik jadi semua. Dan keputusan ini pun saya harapan saya untuk yang terbaik untuk kedua belah pihak atau siapapun dari pihak manapun. Saya intinya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Tapi serius, dan harapannya ini adalah yang terbaik juga buat semua kalangan dan semua pihak. Gua nanya Eva, Setelah berpisah masih ada komunikasi sama Bunda Roima? Kalau Bunda Roima juga masih komunikasi, masih saya kasih support beliau. Apapun yang beliau putuskan itu adalah keputusan yang mereka sendiri yang menjalani dan tahu. Mereka yang tahu apa yang terbaik buat mereka, buat dia, buat Bunda Rohimah. Saya mendoakan yang terbaik, semua doa terbaik semua. Amin. Buat semua. Amin. Baiklah, kalau misalkan jodoh, Mas Kiwil itu bicaranya, bahkan baik lagi gak sama Mas Kiwil? Ya, kita gak tahu ya. Itu juga saya masih membuka, apa ya, tapi saya gak bisa membilang, oh saya gak akan balikan ke Kiwil lagi. Tapi intinya kan kita ikutin aja alur dari cerita kehidupan kita bagaimana. Kita ini nikmati, jalanin, syukurin. Hidup itu simpel kalau kita mau tahu bagaimana cara menghargai kehidupan. Benar. Itu. Intinya jangan dibuat ribet. Kalau udah hidup itu udah ribet, tapi kalau pola pikir lu juga negatif thinking selalu dan membuat itu ribet, makin lu terlarut dalam sebuah polemik yang udah ngomongnya pada kacau. Intinya aja. Jangan menutup kemungkinan. Gak menutup kemungkinan Mbak bisa balik lagi sama Kiwil. Iya, kita gak tahu. Enggak lah, orang kontraknya udah habis. Kontrak habis sih, Po. Po Eli. Serius, Po. Kontrak habis sih. Tapi ini settingan, Po. Kontrakan. Ini mulut gua jahit juga nih anak. Jadi enggak kalau bisa. Baik, Pak. Jadi sebenarnya Mas Kiwil itu beneran nikah atau gimana sih maksudnya? Apakah Mbak Eva rasa suka Mbak Eva terhadap Kiwil itu seperti apa gitu? Maksudnya kenapa Mbak Eva bisa tiba-tiba menikah dengan seorang Kiwil gitu yang tahu? Ya, itu pertanyaan udah bukan kalian aja yang tanya. Bahkan berulang kali ya begitu.
intinya Mas Kiwil ada orang yang baik, lelaki yang membuat saya nyaman, yang lelaki yang memberikan warna baru bagi kehidupan saya. Intinya nyaman, dia membuat saya happy, bahagia, dan dia juga enggak ribet, orang simple. Saya suka dengan kesederhanaan beliau, dengan cara beliau memperlakukan saya dan menghargai saya sebagai perempuan, dan kita saling menghargai. Intinya dia membuat saya happy, dia membuat saya nyaman, dan nyaman terkadang lebih dari cinta. Oke? Okay? Pernah dijanjikan apa gitu Mbak, sehingga Mbak sendiri mau gitu? Apa-apa? Pernah dijanjikan apa gitu? Istilahnya kita udah tahu kalau imannya enggak ada janji-janji, memang saya sudah tahu konsekuensinya saya akan jadi yang kedua. Dan waktu itu ketiga. Kenapa saya mau jadi yang kedua? Karena ketiga Mbak. Iya, ketiga. Lupa. Karena kan waktu itu kan dia udah cerai, jadi pikirnya ya kedua. Iyalah. Ya ada ketiga ya. Yang ketiga, intinya gini. Waktu itu kan baru himah, masih saya pikir masih seperti prinsip dia sama Megi waktu itu, akhirnya mau menerima Megi sebagai madu di madu gitu, di poligami, mau berbagi cinta kasih sayang bersama Megi. Tapi ternyata setelah ketemu dan mengeluarkan banyak enak-enak dari kita bicara hati ke hati, kita bicara sebagai perempuan, sebagai seorang istri, kita berbicara hati ke hati, dan saya baru sadar Bunda Rohimah nggak mau lagi di poligami. Bunda Rohimah udah bilang aku udah nggak mau lagi Eva. Kalau kamu mungkin caranya salah ya, awal-awalnya gini, kali. Kalau kamu maju saya mundur, kalau kamu mundur saya pertimbangkan. Jadi mungkin awal itu Kiwil salah, kalau emang mau poligami itu awal itu kan ya itu kan balik lagi ke Mas Kiwil, karena saya gitu. Saya kan mengikutin beliau, saya itu menghargai suami saya sebagai imam saya. Kalau kamu sebagai perempuan ya, izin dulu kamu sama Rohimah baru kan kalau saya juga nggak ada kontak ya gitu. Ini daripada saya harus kelahi sama Mas Kiwil. Aku pernah menjadi istri juga, aku izin dulu sama yang tua. Okay. Ya, harusnya seperti itu ya, saya juga mengakui itu adalah hal yang salah, tapi intinya saya menghargai keputusan yang diambil Mas Kiwil kala itu, dan saya mengikutin beliau. Oke.